Dalam rangka memperingati Hari Guru ke-72 yang dilaksanakan Sekolah TK Kemala Bayangkari 8, dihadiri Ketua Bayangkari Asahan Krima Kobul Syahrin Dritonga dan juga dihadiri Kapolres Asahan AKBP Kobul Syahrin Dritonga. Kegiatan tersebut dimeriahkan oleh beberapa atraksi anak-anak TK Kemala Bayangkari 8. Di antaranya pertunjukan tarian daerah, membaca puisi, dan drum band. Kemudian acara tersebut dilanjutkan dengan pemotongan nasi tumpeng dan mengembuskan lilin ulang tahun Hari Jadi Guru yang ke-72 tersebut. Di sela-sela acara tersebut saat diwawancarai, Rima Kobul Syahrin Dritonga mengucapkan selamat ulang tahun kepada seluruh para guru, khususnya para guru-guru di TK Kemala Bayangkari 8 Asahan. Teruslah berkarya dan menjadi guru yang teladan, serta didiklah anak-anak di TK Kemala Bayangkari 8 ini dengan sentuhan hati tanpa harus dengan kekerasan. Saya selaku Ketua Yayasan Kemala Bayangkari Cabang Asahan mengucapkan selamat HUT PGRI ke-72 khususnya untuk para ibu guru dan bapak guru TK Kemala Bayangkari 08 Asahan. Saya ucapkan teruslah berkarya, teruslah meningkatkan pengetahuan, menjadi guru yang sabar dan teladan untuk para peserta didik melalui pendidikan berkarakter. Untuk itu saya harapkan kepada para guru-guru di TK Kemala Bayangkari Asahan, didiklah anak-anak di TK yang kita cintai ini dengan sentuhan hati tanpa kekerasan. Terima kasih. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.